Halo semuanya, balik lagi dengan gue Rido di channel Unbewox. Sebelumnya gue minta maaf nih, jarang upload video baru di YouTube karena gue kemarin kurang sehat, lagi gak enak badan. Abis itu kerjaan di kantor numpuk, jadi baru sempat bikin video nih yang sesuai janji di video sebelumnya. Gue akan unboxing koleksi-koleksi gue nih di dalam satu kotak ini. Ini bukan lot A, B, atau C di 2020, melainkan koleksi pribadian gue yang gue taruh di box bekasnya ini, gitu guys. Oke, ini langsung aja kita buka ya tanpa basa-basi. Oke, nah ini dia, sudah terbuka. Tuh, lihat, ini koleksian gue nih. Oke, gua ubah sedikit dulu kameranya. Nah. Oke. Ini kotaknya udah di depan sini. Langsung kita buka ya. Oke, dari tiga pertama nih. Ini nyampur-nyampur semuanya, guys. Tuh, lihat. Ini ada Mazda RX-7, kemudian ada Skyline. Bisa Skyline nih, yang warna biru yang versi Kemu ya. Tuh. Kemudian ini ada Subaru dari Matchbox gitu. Kemudian di sini, nah yang tiga berikutnya ini ada Dodge Viper warna merah, ini gue suka banget. Wih, gue dapet di gantungan waktu itu. Sekarang kayaknya udah banyak ya, yang nyari juga nggak begitu banyak. Kemudian ada Ford GT 40, ini warna biru yang seri reguler, mantap ya. Kemudian ada Honda City Turbo. Oke, ini dia. Selanjutnya ada dari Matchbox lagi nih, Volkswagen warna merah. Ih, mantep nih guys. Gue punya beberapa waktu itu. Ini salah satunya gue koleksi, masih belum gue buka. Kemudian ada seri Larry Wood. Ini ada Ford Mustang warna kuning. Dan yang kedua ini ada custom 53 dari Chevy, mantep. Ini gue rencananya pengen ngoleksi semuanya, dan kebetulan gue tuh punya 5 deh kalau nggak salah di dalam ini. Kita coba lihat di dalam sini ya. Oke, selanjutnya ini dia, ada dari Subaru nih. Wih, di Subaru ada 2 biji tuh. Subaru warna biru ini yang para apa, jadi inceran para kolektor juga nih ya guys ya. Kemudian ada juga Nissan Skyline yang warna abu-abu. Oke, selanjutnya, nah ini dia guys. Nih, ini adalah seri Larry Wood yang gue pernah koleksi waktu itu. Jadi tadi ada 2 ya di sini tuh, ini 2. Jadi totalnya ada 5. Yang di atas ini ada Purple Passion, nih warna hitam. Gue suka banget mobil-mobil tua gini. Bawahnya emas gitu, jadi wih, gila, keren ya. Kemudian ada Bone Shaker warna gold. Nah, ini jadi salah satu hot item juga di gantungan Indomaret waktu itu. Sekarang kayaknya udah mulai jarang ya di gantungan, udah mulai hilang. Tapi di toko-toko online mungkin masih ada nih. Harganya mungkin di atas 50.000 kali ya. Tuh. Kemudian ini ada Street Rider. Ini kayak mobilnya di Tony Stark ya, warnanya tuh keren, mantap. Oke, selanjutnya ini ada koleksian gue lagi. Nah, ini dia nih. Ini nggak semuanya hot item ya di dalam sini. Ini ada Land Rover Defender Double Cab, mantap cuy. Kemudian di sini ada Corvette Stingray untuk seri Barbie. Ini mantap juga nih. Kemudian ini ada Chevy Nova. Gue suka juga seri-seri muscle ya, jadi gue koleksi. Oops. Nah, kemudian ini ada seri gift pack 5. Ini ada Datsun di tengah.
ini yang paling atas apa namanya ini? Gue lupa. Oh, 52 CV, ada Sand Blaster, ada Datsun 620, ada 2009 Ford F150, dan yang terakhir ada 68 El Camino. Nih guys. Nih, mantep ya. Mobil-mobilnya. Oke, selanjutnya kita ambil yang atas dulu nih. Nah, ini dia. Yang paling atas ini ada Treasure Hunt Regular. Guys, bisa lihat. Tuh, Treasure Hunt Regular nih. Ini ada Batman The Animated Series, mobil Batman. Kemudian ada Alpine A110. Kemudian ada Mercedes AMG GT3. Mantap juga nih, guys. Oke, selanjutnya. Nah, mantap nih. Ini dia yang paling atas, ini juga di lot 2018 apa 19 nih ya maksudnya ya. Ini ada Lotus Esprit nih. Ih, mantap juga. Kemudian ada custom Ford Maverick nih. Warnanya kayak zamak-zamak gitu. Kemudian ada Chevy Nova. Nih, gue bilang tadi gue suka banget sama mobil muscle. Oke, selanjutnya ini dia, ada Acura NSX nih, warna biru, mantap banget, gue suka. Kemudian ini ada Dodge Charger 500, hidi, mantep ya, banyak juga nih mobil muscle gue. Ini waktu pas gue ngoleksi awal-awal, jadi gue main beli aja tuh di toko online atau di apa yang harganya murah, gue beli dah yang muscle-muscle car. Ini ada Chevy Civili apa nih? Gue nggak tahu nih. Seri tahun 2000. Seri tahun 64 SS. Nih guys. Oke, udah banyak nih. Oke, lanjut. Kita terus buka terus. Ini dia. Selanjutnya ada Mazda RX-7. Nih warna silver. Kemudian ada Land Rover series yang pick up warna biru nih, aku punya udah lama banget kayaknya tahun 2018 ya. Kemudian ada lagi ini Jeep Wrangler. Wih, mantep nih guys. Oke, selanjutnya jadi, nah ini dia guys, gua punya hot item yang waktu itu sempat gua beli cuman gak sempat direkam. Ini ada Nissan Skyline GT yang warna putih. Kalau yang warna abu-abunya tadi ya, yang di lot mana nih tadi? Ini dia. Ini warna abu-abunya nih. Yang gue punya yang warna putih. Ada dua. Dua apa tiga ya? Kalau nggak salah ada satu lagi deh di dalam. Kemudian ada Chevy Bel Air Gasser nih. Mantep nih guys. Koleksian juga nih. Hot item. Oke, lanjut. Kemudian ini ada Volkswagen yang warna kuning, tulisannya ada Momonya. Ini gue dapat dua waktu itu di Toy City Buatani nih, sama yang di Nissan juga tadi tuh dapatnya di situ juga. Kemudian ada 2009 Ford F150. Wih, mantap. Lanjut, thanks. Selanjutnya ini dia, tiga berikutnya ada Volkswagen Ever ini. Jadi mantep nih, gue punya dua varian nih. Nah, cuman kayak gue lebih suka yang warna putih nih. Velgnya warna merah gini, bagus cuy. Ini keren nih. Sama warna hitamnya juga keren sih. Oke. Kemudian ada Treasure Hunt Regular. Ini dari Armored Truck. Harganya 28.000, gue beli di daerah mana ini ya, supermarket gitu. Jadi mantep nih guys. Oke, lanjut, kita percepat aja nih ya videonya. Nah, abis itu ada Corvette Grand Sport Roadster nih. Jadi mantep guys. Itu ada Tesla Roadster with Starman. Itu ada orangnya. Kemudian ada Volkswagen SP2. Oke, lanjut. Wah, ini udah banyak banget ini guys.
kita turun-turunnya nih. Selanjutnya ini ada Volkswagen Golf. Ini yang warna birunya tadi ada yang warna kuningnya. Kemudian di sini ada Pontiac Firebird. Ini 2016 nih, factory sealed. Ada tulisannya ini, mantap. Kemudian ada Honda CRX warna hitam. Aduh, masih ada lagi. Ini dia, ada Nissan Skyline yang Ken Mary ini, warna putih yang seri polisi nih. Mantep ya. Kemudian ini punya dua. Kemudian ini ada Audi Sport warna hijau. Lanjut. Selanjutnya ini dia ada dari Chevy Nova warna putih seri Golf. Kemudian ini ada Ram 1500 di mobil off-road banget ini ya. Kemudian ada Mazda Repu warna biru. Mantap juga nih, tapi bukan Treasure Hunt ya. Yang reguler biasa. Oke, selanjutnya nih. Selanjutnya ada Porsche Carrera tahun 96 warna putih, mantap nih. Kemudian ada dari Porsche 918 Spyder. Kemudian di bawahnya ada McLaren 7205. Ini mulai mobil-mobil eksotik nih yang di paling bawah. Oke. Selanjutnya kita punya apa lagi? Wih, ini dia. Warna merah semua, cuy. Ini ada Nissan 300 SX Twin Turbo. Kemudian di sini ada juga Plymouth AR Cuda. Ini warna merah tahun 70, factory sealed 2016. Mantap ya, guys. Kemudian ada DMC Dorian. Ini mobil apa sih namanya? Back to the Future ya. Yang tapi yang versi biasanya reguler. Oke, lanjut. Kita punya apa lagi di sini? Nah, ini dia. Ada King Kuda warna merah. Mantap nih, guys. Warnanya merah. Merah-merah. Habis itu ada Nissan Skyline lagi, Ken Mary warna merah yang polis. Tadi yang warna hitam itu juga mantep ya, gue punya. Kemudian yang ini ada dari apa nih? Ford Grand Torino Sup Sport ya, tahun 72. Ini ada factory sealed juga 2016, cuy. Jadi mantep ya. Kemudian selanjutnya, wah ini udah mau habis nih. Ini dia, ada Fair Lady 2000 warna merah marun, cuy. Gue suka nih warna merah, makanya gue banyak. Kemudian ada Volkswagen Beetle pick up tahun 49 nih. Kemudian ini ada juga factory sealed. Ini Chevy tahun 63. Widih, mantep cuy. Ini kayaknya nggak bakal gue lus nih, soalnya sayang ada koyoknya nih. Oke. Okay. Nah, ini dia guys, terakhir dalam kotak box gede kita. Nah, ini dia. Sorry, kameranya. Nah. Ini dia ada 55 Chevy tahun 55 nih. Taman error, cuy. Ini dia masangnya begini. Aduh, gua dapatnya waktu itu pas di mana ya? Di toko mainan Toys Kingdom kalau enggak salah nih, dapatnya gini. Kemudian yang dua terakhir ini ada Roadrunner seri 50 tahun nih, Hot Wheels. Dan yang terakhir ada dari Ford Escort AS160070. Gitu guys. Nah itu dia unboxing collection gue nih dalam satu kotak gini. Gitu. Ini ada beberapa macam, ada Matchbox, ada Hot Wheels, ada apa lagi tadi? Masih dua varian merek ya. Cuman yang seri reguler semua dan TH reguler, jadi nggak ada Treasure Hunt segala macam. Dan ini gue koleksi lumayan cukup lama, ini sekitar awal atau pertengahan tahun di 2019. Mantap ya guys. Ini dia. Oke, mungkin sampai sini dulu video unboxing dari gue. Mungkin nanti untuk unboxing selanjutnya akan gue lanjutin lagi di video selanjutnya. Oke?
See you and bye-bye.